Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SP Laut Channel. Oke, di video kali ini saya akan membahas review di CLA by SP Laudio, yaitu tipe 15G402. Oke, nanti kita mengetahui seberapa responnya dibandingkan 15554K yang oke, jangan kemana-mana, ikuti terus. Ya, langsung saja kita seperti biasa langsung ke program Smart Lab. Oke, pertama-tama saya akan buka ping noise-nya. Kemudian kita ukur responnya. Oke, sudah kelihatan responnya. Kemudian saya fine delay dulu. Oke, sudah lurus. Kemudian saya akan capture. Oke. Oke, sudah dapat data respon dari 15G402. Kalau dilihat di 15402 ini, di 0 dB-nya dia membaca responnya di 128,9 ya. Di 0 dB-nya terus di 3 dB-nya biasanya itu 100 hasil. Kemudian di atasnya untuk middle atau low mid-nya ini di 202,24. Kemudian kita bandingkan sama yang 15554K. Wah, ini yang kuning 15554K ya. Jadi kita sudah mengetahui kalau untuk dibuat agak ngeluh, mending ada referensi di 15G402. Ini grafiknya dia low di frekuensi 100 ya, 100 sampai di ini dia ada di 3 dB-nya 171 dia ada. Dia mungkin ini ngeluh. Kalau di 554K dia cenderung untuk low mid. Nah, untuk di low mid-nya ini, nah ini enak pakai buat dangdut lah ini. Untuk dangdutnya ini enak. Kalau dibuat low mid di tipe 15554K. Kemudian kita review di ini, kalau di low mid-nya, nah ini sudah ada perbedaan. Kalau di untuk di mid-nya, kalau lebih jelas ini ya 15554K ya, dia sampai ke 3,17. Sedangkan yang di apa ini 15G402 ini dia turun di mana ini 1 kilo. Nah, di sini 2 kilo kemudian di 3 dB, min 3 dB-nya 2,53. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman ingin membuat menjadi lebih low atau membuat subwoofer dengan 15 in, saya sarankan di 15G402. Kalau teman-teman mencari 15 yang agak lumit, kemudian di lumitnya itu dia nggak di crossover aja sudah 5 dB ini ya, di puncaknya ini. Oh, sampai 6 ini ya. Mending saran saya di 15554K. Karakteristiknya middle sama low mid-nya lebih unggul. Kalau di 15G402 unggul di low-nya. Jadi dibuat untuk subwoofer ini masih bisa. Oke, itulah penjelasan di antara dua tipe di CLA by SP Laudio. Kemudian kita lihat spesifikasi di 15G
402. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui perbedaan dari 15 G402 dan 15554K. Oke teman-teman, barangkali teman-teman ingin membutuhkan produk SPL Audio dan CLA, bisa kunjungi ke website kita di bagian dealer ya. Ini semua ada dealer-dealer di kota atau tempat teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Jangan lupa like-nya. Oke, sekian itu dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penjelasan saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.